harusnya Gus, Gus ini jangan terbawa terpancing emosi. Ya bagaimana guru? Dia. Ah, banyak kan terus lagi aja. Guru. Guru besar. Hah. Tak disangka, tak diduga. Ternyata hanya sebegitu kemampuan Anda. Apa yang mau Anda katakan kepadaku, Tuan Guru Besar? Saya baru mendapatkan orang seperti Anda. Menyerang tanpa memberi ataupun ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi ini sama seperti berlaku curang ini. Oh, saya rasa saya tidak curang, Tuan Guru. Kalau saya curang, saya bermainkan dengan senjata tajam. Sedangkan kita ingin tahu bagaimana kanuragan guru besar. Jadi ceritanya, jenengan mau adu kesaktian? Boleh. Mau adu kesaktian seperti apa? Ya, kalau saya bilang jangan pakai secara goib ataupun mistis. Saya ingin tahu bagaimana kanuragan secara luar seorang guru besar di padepokan sendang sejagat. Jenengan selu. Selu. Kalau memang jenengan ingin maunya tanding kanuragan, jenengan mungkin salah orang. Saya gak punya ilmu kanuragan apapun. Tidak mungkin. Kok gak mungkin, gimana jenengan ini salah cari orang? Saya bisa menilai, Tuan Guru. Sedangkan murid santri Tuan Guru begitu hebat, bisa mengalahkan murid kesayangan saya. Bahkan kalau diteruskan pun saya mungkin kewalahan menandinginya. Konon lagi guru besarnya. Jenengan itu salah kalau ingin mencari imbang. Saya itu gak ngerti yang namanya ilmu kanuragan, gak ngerti ilmu goib, gak ngerti ilmu batin. Saya itu juga orang gak ngerti apa-apa. Jadi jenengan itu selo, jangan terbawa emosi kayak gini. Sudah saya katakan tadi, Tuan Besar, saya tidak percaya kenapa seorang murid santri dari Tuan Besar begitu gigih dan bagus bisa mengalahkan murid kesayangan saya. Toh saya coba begitu hebat, seandainya diteruskan mungkin saya akan kewalahan. Slow. Ah, banyak kali kita tahu. Tuan Guru. Inilah panutan dari santri-santri Tuan Guru ya. Guru Besar Padepokan, Tuan Besar Padepokan Senjang Sejagat. Ternyata hanya cukup sampai di sini, tapi saya pun tidak merasa bangga dengan kepandaian dan kemiliknya saya ini, Tuan. Kita bisa saja damai. Yang penting ingat, Tuan Guru beserta dengan santri Tuan harus minta maaf kepada perguruan saya. Lebih baik lanjut kita selesaikan aja supaya jenengan nggak usah banyak lagi bercakap. Ya.
Tuan pikir saya semudah itu untuk menyerah dengan kata-kata Tuan. Tapi apapun yang terjadi Tuan, kita laksanakan hari ini juga dan selesaikan permasalahan ini Tuan. Oke, baik jika itu mau dengan. Yang saya harapkan kita dengan kanuragan yang Tuan miliki, keluarkan semua yang Tuan miliki itu. Jadi ceritanya kita tidak memakai ilmu apapun selain memakai ilmu kanuragan. Iya, dengan tangan kosong yang ada pada kita. Oke, yuk kita cari lapak yang baik. Bau. Bagaimana? Lanjut. Lanjut. Tuan Guru, Tuan Guru. Bagaimana? Kita sudah terlalu letih. Sepertinya dapat kita simpulkan, Tuan Guru. Apa kelanjutannya? Bagaimana kalau Tuan Guru seperti apa yang saya sarankan? Sepertinya kita belum selesai. Dan ayo kita lanjutkan sampai jenengan merasa tahu siapa sebenarnya yang lebih benar. Iya. Boleh, boleh. Silakan. Mana yang Anda mau, Tuan Guru? Sepertinya kita harus tanding tanpa ada penutup kepala. Silakan kalau kita kan. Jangan terbawa emosi kalau gini kita. Jenengan hanya ingin mempertahankan egois jenengan untuk membela santri jenengan hingga kita seperti ini. Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan kita seperti ini? Kita tidak peduli. Sampai kapan yang penting tuntas masalah ini. Yang penting keluarga besar dari Tuan Guru datang untuk minta maaf. Bagaimana? Baik, cerita.
Tuan Guru, saya peringatkan untuk yang terakhir kali, Tuan Guru. Apakah Tuan Guru ingin menyelesaikan dengan secara begini? Tetap saya ingin menyelesaikan. Ingin melihat apa sebenarnya yang jenengan andalkan selama ini. Baiklah kalau begitu. Mari kita lanjutkan sampai darah titis penghabisan. Oke? Tidak semudah itu, Tuan Guru. Tidak semudah itu untuk mengalahkan saya sebagai guru besar di pesanggrahan saya, perguruan yang saya pimpin. Bagaimana, Tuan Guru besar? Apa sudah kita sampai di sini? Damai dengan sesuai dengan kesepakatan saya. Jika memang damai tidak menaruh dendam, tidak masalah. Tapi jenengan berharap damai saya berserta keluarga PSS langsung datang kepada Padepokan jenengan. Ini suatu permintaan apa? Okelah. Tak ada salahnya saya mengalah sedikit. Karena kejadiannya di tempat yang seperti ini, tempat pelatihan murid-murid saya, ada baiknya murid-murid saya kepanggil salah seorang dari murid saya yang bersengketa dengan murid Tuan Guru. Kita damaikan. Kenapa? Jenengan sudah merasa takut melawan saya? Bagaimana? Masih kita teruskan? Atau mungkin seperti kesepakatan saya, kita dengan damai kita panggil salah satu yang bersengketa. Ya, murid saya yang bersengketa dengan murid Tuan Guru yang satu tadi, untuk kita panggil damai dengan baik. Gak perlu, lanjut aja kita tengok siapa yang merasa mungkin jenengan merasa lebih hebat. Saya sudah mengalah tapi jenengan merasa merendahkan saya. Dan sekarang saya ingin melawan jenengan sampai apapun yang terjadi. Yuk, monggo silakan. Ini Tuan Guru, saya sudah cukup capek. Saya mengingat masa-masa saya dulu kepada guru besar saya dengan menjunjung tinggi agama dan juga menjunjung tinggi kepercayaan dan amanat seperti lahan tempat latihan yang saat ini kita tempati ini. Guru saya mewariskan dan juga mengamanatkan kepada saya, dia dibahasakan Arab yang katanya al-amanat tajlibur rizqo wal hiyanat tajlibul faqro. Barang siapa yang mengindahkan amanat dapat mendatangkan rezeki. Bukan berarti hanya dana, uang, tapi rezeki itu bisa juga kesehatan, keumur panjangan, dan kesejahteraan. Wal hiyanat tajlibul faqro. Dan barang siapa yang kupur ikrar akan amanat, mendatangkan kepakiran dan kesusahan. Justru karena itu, Tuan Guru, saya tetap mempertahankan lahan ini untuk sebagai ajang latihan murid-murid saya. Tunggu. Jenengan memakai ayat-ayat suci Al-Quran seolah-olah ingin membenarkan diri. Ya. Jadi sama saja kalau jenengan ini membalikan fakta ataupun membalikut ataupun fitnah.
Bukankah Allah sudah berfirman? Al fitnatun minal khatsli, sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak perlu menjenengkan memakai ayat-ayat suci Al-Qur'an hanya untuk ingin membenarkan apa yang jenengan rasa benar. Tuan Guru Besar, saya bukan mencari kebenaran dengan menggunakan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Tapi itu adalah fakta. Jika Anda Tuan Guru Besar tidak setuju, silakan nyah dari sini. Kenyataannya apa yang jenengan bela itu belum tentu benar adanya. Santri saya, Anda buat babak belur di depan mata saya. Ah, persetan dengan semuanya. Ayo. Dari timur sampai barat saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan, sendang sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo, sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, gak pake ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat, pake pekan sendang sejagat, gak dari stabat. Sendang sendang ini sendang sejagat, pake pekan sendang sejagat, gak dari stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita. Saling belajar ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus. Ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skario guru besar di PSS, belajarnya sangat simpel, gak bikin otak jadi stres. Amalannya multifungsi, ayo kawan registrasi. Insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo, sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, gak pake ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat,